Banyak telur. Lu nih. Ada lebih 30 juta sogon lur ya. Asli yang dapat cuma banyak sogon, Bosku. Ini spot baru, Bosku. Nah. Sogon di dekat air, loh, ya. Kalau lagi musim kemarau seperti ini. Kebetulan di situ ada aliran air dalam semak-semak ini. Nah, sogonin dalam sini, Bosku. Di hutan lagi kumpul. Nah, oke. Okay. Bosku. Ini pulut lentikus akang, ini pulut kita sukun kemarin, Bosku. Nah, kalau pulut dari kita sukun ini masih jos, Bosku ya, karena jarang akang pakai, Bosku. Nah, kalau ini pulut dari lentikus kemarin, ini sepertinya sudah mau diperbaiki, Bosku. Nah, tanda-tandanya ini seperti ini, Bosku, tuh. Dia sudah ikut ke tangan kita tuh terlalu panjang sekali, Bosku. Nah, sudah ada bekas nempelnya di jari nih. Nah, kita mikat pakai pulut kita sukun ini, Bosku ya. Nah, kemarin banyak yang ngomong juga, Bosku, kita sukun ini kalau udah lama keras katanya, Bosku. Tapi tidak, Bosku ya. Kang jamin tidak kalau diolah dengan benar, Bosku. Untuk cara pengolahannya sudah ada di video akang, Bosku. Bosku, mudah-mudahan sih masih lengket nih, Bosku ya. Nah, lentur sih masih. Oke, Bosku, tak lilitkan dulu, Bosku, di rantingnya, Bosku. Noh, sing poin sing banyak hari ini. Sudah berapa hari nih nggak mikat sogon, Bosku? 2 hari kalau nggak salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bosku. Sogonnya terdengar banyak di dalam sini, Bos. Ada di sini, Bos. Kita coba pasang di bawah sini aja, Bos ya. Pasang di bawah sini aja, Bosku. Biar adem, Bos ya. Kameranya juga biar adem. Nah, Bosku, ini pulutnya, Bosku ya. Oke, untuk MP3 akan gunakan suara burung starter tenggak, Bosku. Thank you.
Nih, Lur. Ada 30 juta lebih sogon, Lur. Aduh. Yes. Yes. Si Lur ya bulunya. Banyak dah lor. Ada lebih 30 juta sogon lor ya. Asli yang dapat cuman satu lor. Sebenarnya ini enggak bagus dapat pasangan pulutnya lor, tapi asik juga lor. Ini akan dapatnya ini lor. Nih. Ini satu. Kita ambil yang jantannya aja dulu lor ya. Soalnya akan enggak bawa tempat. Ambil dulu Mas Bos, mumpung yang jantan. Tadi yang datang burung jantannya luar dari biasa Bosku. Wih, akang pun gak habis pikir kenapa yang datang jantan semua Bosku ya. Aduh nih. Nih Bosku. Tuh, ini mau pegang kakinya juga susah nih. Nah, oke. Susah Bosku, akan nggak bawa tempat masalahnya. Nah, tadi cuman poin 2 yang betina. Ini nggak tahu nih musim ini apa, akan nggak tahu sama sekali kenapa ini banyak jantan. Ini dekat air ya Bosku ya, spotnya. Jadi kalau yang mau cari sogon itu cari spot yang dekat air Bosku. Kalau lagi musim kemarau, biasanya juga ada tuh Bosku ya. Mereka itu suka minum juga. Nah ini Bosku, terotolan kita 1, 2, 3, 4. Ini terotolan juga Bosku. Dasi, bukan dasi, ada satu beberapa titik itu. Yang lainnya, ini akang share sama yang ini Bosku. Yang satu ini yang nopeng, yang kena terakhir ini. Terakhir kali kena, ini mau di ini kan dulunya bulunya Bosku ya. Nah ini yang tadi pertama Bosku. Oke, tak riliskan dulu Bosku. Oke, satu, tak rilis dulu Bosku ya. Tuh, dua, tak rilis dulu Bosku. Ush. Nah ini juga akan tetap rilis, tapi mau akan sedikit aja nih bulunya, perlu dibersihkan sedikit nih ya Bosku ya, tidak terlalu parah juga sini nih. Nah, lihat, tidak terlalu parah juga, cuman di ujung-ujung sayapnya ini ada bulu-bulu yang harus dibersihkan. Oke, mungkin akan rasa
sapa aja di sini dulu video akang, video mikatnya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga ya tidak bosan-bosan lah kalian yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.